Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain game Sakura School Simulator. Wah, hari ini ada sebuah parkour teman-teman. Parkournya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Oh, hari ini aku mengajak Kate Butler dan Mio untuk bermain parkour ini. Hehe, siapa yang akan menang teman-teman? Nah, teman-teman kalau mau lihat ID-nya itu adalah props ID-nya adalah ini ya teman-teman. Wah, 44161916926. Oke, teman-teman, jadi kita okekan ya guys, dan kita sudah ini nih, teman-teman, parkour. Nah, ini kita sudah memilikinya, teman-teman. Wow, parkournya tinggi sekali ya guys. Apakah kalian bisa menyelesaikannya? Oke, teman-teman, kita sudah like, dan jangan lupa di sini kita masukkan ke bookmark juga ya, teman-teman. Ini so props ID-nya. Nah, ini ya teman-teman. Wah, jangan lupa ya di copy dan diletakkan ke search by props ID ya teman-teman. Wah, oh teman-teman boleh catat di buku ya. Oke, sekarang kita akan langsung mulai teman-teman. Parkournya seru sekali nih. Siapa yang mau duluan, Kak? Aku yang duluan ya. Oh, benaran kamu bisa, Mio? Bisa dong. Oke, kita akan coba duluan ya teman-teman menggunakan Mio. Aku adalah Mio. Jadi kita peraturannya tidak boleh pakai jetpack guys atau pakai kekuatan super lainnya teman-teman. Kalau gitu aku akan langsung loncat. Loncat. Yeay, berhasil teman-teman. Oke, kita lewat jalur sini. Waduh. Waduh. Waduh teman-teman, apa itu tadi? Sepertinya itu adalah jalur yang mana yang benar ya teman-teman. Kalau begitu aku akan coba sekali lagi. Ayo loncat. Loncat. Oke. Warna kuning. Warna kuning. Aduh, jatuh lagi. Berarti udah ada satu jawabannya nih. Yang tengah, teman-teman. Yang tengah. Oke, langsung saja kita coba lagi. Aduh, jatuh lagi. Harus loncat kamu, Mio. Ha, tuh kan, Mio. Kamu gak bisa, Mio. Aduh, aku tidak boleh diejek. Aku harus berhasil menyelesaikan parkour ini. Tengah. Oke, kita pilih tengah. Nah, ini baru benar. Oke, waduh. Kelihatannya parkour yang ini sangat sulit nih. Seperti bola-bola. Waduh, waduh, waduh. Hati-hati, Mio. Hati-hati, Mio. Hati-hati, Mio. Wah, keren teman-teman parkournya. Apakah masih jauh? Ada tangga. Waduh, masih jauh parkournya. Tangga, guys. Oke. Ayo naik tangga. Oke. Oke, tinggi sekali. Tinggi sekali. Aduh, hati-hati, Mio. Jangan sampai jatuh. Oke. Oke, naik. 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 Yeay, aku berhasil teman-teman. Naik bisa lagi. Kan, wah, aku sudah tidak sabaran lagi untuk menuju ke paling atas. Bisa gak, Mio? Apakah aku akan menang, teman-teman? Oh, tidak. Aku jatuh. Ya. Ada Kak Yuta. Wah, Kak Yuta, apa yang kalian lakukan di sini? Oh, ada Mio ya. Mio, kenapa kamu bisa ada di Taman Amusement Park? Oh, aku di sini gara-gara mau main parkour sama Kak Sakura yang ada di sana. Ayo ikut aku, Yuta. Aku akan mengajakmu juga ya. Wah, kelihatannya seru sekali kan teman-teman. Ayo kita pergi sama-sama yuk. Wih, ayo. Wah, ada Kak Sakura di sana dan Kate Butler. Ayo kita mulai parkournya. Kak Sakura, kami boleh coba Kak Sakura? Tentu saja boleh, tapi Kak Sakura mau coba duluan ya. Maaf Yuta, kakak sudah menunggu sangat lama. Oke, kita akan mulai mencoba. Waduh, baru coba langsung jatuh. Gimana sih? Kak Sakura, harus yang tengah. Oke, waduh, Wilson kasih tahu nih teman-teman. Jatuhan. Aduh, jatuh lagi guys. Wilson tahu. Haha, Sakura tidak bisa. Waduh, aku diajak Kate Butler. Ha, awas ya Kate Butler, nanti kamu coba ya. Mana tahu kamu gagal tuh. Oke, kita coba. Wow, warna kuning seperti bajuku. Kok hijau dan biru. Oke, aku berhasil. Ungu. Ya, kamu gak loncat Kak Sakura. Waduh. Oh ya Kak Sakura, ingat peraturannya tidak boleh pakai. Aduh. Waduh, tidak boleh pakai jetpack. Oh ya, aku lupa teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi. Loncat ke sini, loncat ke sini. Aku pasti bisa teman-teman. Ya, dan. Oke, ke pasti sini. Kak Sakura menang. Oh ya, pasti Kak Sakura berhasil teman-teman sampai ke bagian garis finishnya. Oke, loncat. Nah, kali ini Kak Sakura ingat teman-teman. Wah, ini harus pakai loncat tangganya karena terlalu tinggi. Wah, berikutnya semakin lama semakin tipis tangganya. Oke, kita coba guys.
loncat. Aduh, ini menakutkan. Yeay, aku berhasil, teman-teman. Ninja Buton. Oke, kita lanjutkan lagi dengan parkour di tangga. Nah, kita akan lanjut. Hop. Wow, lubang. Sangat mengerikan. Lubang, loncat. Oke. Wah, kali ini pasti aku akan menang, teman-teman. Dan finish. Hore! Yeay, kita berhasil. Wah, mereka semua sudah menungguku ya di bawah. Wah, aku berhasil nih, teman-teman, menyelesaikan parkurnya. Rupanya ada sebuah rumah kecil-kecilan di sini. Ada kursi dan ada meja, ada dapur. Oh, ada kompor, ada tempat cuci tangan, teman-teman. Wow, jangan lupa di sini ada tempat aku bersantai. Sangat enak, teman-teman, dan mandi. Wow, enak sekali, guys. Wah, bagaimana dengan mereka yang di bawah sana? Apakah mereka bisa menyelesaikan ini, teman-teman? Wah, ayo gerombonganku, mari kita pergi main parkour. Jangan sampai kalian jatuh ya. Wah, kalian parkour sendiri-sendiri nih. Apakah Yuta, Yute, Yuto, Sata, Sate, Soto berhasil, teman-teman? Tolong, aku tersangkut di sini. Oke, udah gak tersangkut lagi. Lanjut, guys. Waduh, Yuto, ayo cepat loncat. Oke, waduh, Wilson terus kasih tahu nih. Hehe, cuma aku yang tahu jawabannya. Tengah nih. Apakah mereka tahu? Sata, ngapain kamu di sana, Sata? Kamu penakut ya? Bebek, kamu penakut. Tidak bisa menyelesaikan parkour ini. Sini, aku gendongin aja. Wah, oke, kita berhasil dengan Sata. Nah, aku kan takut juga nih, gara-gara aku takut sendirian. Ayo ikut aku, Sata. Oke, mari kita ikut jalur sini. Apakah kali ini kita akan benar? Waduh, Sata, kita berdua jatuh, Sata. Yah, udah deh, kalau bawa Sata jadi bikin makin masalah. Mendingan aku pergi sendirian tanpa mereka. Oke, aku juga tidak boleh jatuh. Ya, aku jatuh. Aduh, aku harus mencobanya sekali lagi. Kak, kamu gak boleh takut. Haha, kamu juga tidak bisa, Yuta. Bikin aku kesal aja. Coba kamu yang coba parkurnya. Pasti kamu tidak bisa kan, Cat Butler? Mana mungkin, aku pasti bisa. Wah, ayo Cat Butler. Apakah kali ini Cat Butler akan berhasil, teman-teman? Mari kita coba. Hap, karena dia sudah mengejek banyak sekali teman-temannya, guys. Oke, aku akan mencoba parkour yang sangat mudah ini. Ini mudah sekali. Wah, mudah sekali. Wih, wah, kalian tidak percaya dengan loncatanku yang sangat keren. Aku sangat hebat. Oke, aku berhasil di sini. Oke. Kayaknya menakutkan kali ini. Aku harus loncat. Loncat. Oh, tidak, aku jatuh. Waduh, mereka tidak melihat kan? Aku harus bermain curang kan? Mari kita pakai jetpack saja. Aku akan pakai jetpack. Jabutannya kelihatannya sangat tipis di situ. Oke, aku akan ke sini. Wah, apakah mereka melihatku? Kak Yuta, apakah kamu melihat itu? Apa aku tidak melihat apa-apa, Mio? Sini Yuta, coba kamu lihat ke sana. Sepertinya tadi aku melihat Cat Butler jatuh dan tiba-tiba dia bisa di atas lagi. Di mana, Mio? Di mana? Bukan di situ. Ikut aku ke sini. Di mana? Waduh. Kenapa Yuta tidak mau ikut aku? Yuta, ikut aku, Yuta. Kok malah Yute? Aduh, Yuta, nah ini baru benar. Lihat ini semuanya. Cat Butler bermain curang. Oh, ini harus segera dilaporin ke Kak Sakura. Aku baru ingat, Kak Sakura kan udah menang. Ya, gimana ini? Hehehe, aku sudah bermain curang. Mereka juga tidak tahu. Wih, tidak bisa dibiarkan. Langsung saja kita tangkap dia dan jatuhkan lagi. Hey, Cat Butler, aku tahu kamu bermain curang. Kamu harus mengulanginya. Tidak, aku ketahuan. Cat Butler, kamu pasti tadi tidak bisa gara-gara kamu gendut kan? Kamu sudah ejek kami. Wah, kok mereka lama sekali sih menyelesaikan parkournya. Sepertinya mereka belum memulai sama sekali. Aku akan coba mengecek deh. Sepertinya mereka tidak bermain dari tadi.
Hei, kenapa kalian tidak bermain? Kak Sakura sudah menang loh. Tapi kalian masih saja di bawah dan menunggu terus sampai sudah sore nih. Lihat, waduh, udah sore teman-teman. Itu tuh, si Yuta ngeje aku gendut, aku gak bisa parkur. Bukan Kak Sakura. Itu si Kate Butler, dia bermain curang menggunakan jetpack. Wah, benarkah Kate Butler? Kalau begitu Kate Butler bermain curang. Kalau begitu Kate Butler tidak boleh bermain lagi nih. Udah cukup nih bertengkarnya. Bagaimana kalau kita makan saja? Wah, pasti lezat tuh. Ayo kita makan saja. Aduh, Kate Butler, lain kali kamu jangan bermain curang lagi ya. Oke, Kak Sakura. Kalau begitu langsung saja kita akan pergi makan. Ayo semuanya ikut aku. Oke, ayo kita makan. Wih, seru sekali teman-teman. Oh ya teman-teman, hasil karya parkour ini dari sini guys. Wah, aku akan tunjukkan dulu ya teman-teman. Namanya adalah parkour guys namanya ya teman-teman. Terus ini adalah hasil karya PSR Kur guys. Waduh, tapi yang beritahu ini di komen adalah Warung Asi Black ya teman-teman. Nah teman-teman jangan lupa ID props ID-nya itu tadi adalah ini ya guys. Teman-teman boleh catat atau boleh salin guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah.